Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Celine, kakak Atom, Celine, ayo kita main. Iya, ayo kita main. Main apa? Main kuda-kuda. Iya, main kuda-kuda. Ayo main, tapi Celine ecal. Wah, Kak Yuta, susah banget. Ayo, Mio, sedikit lagi, Mio. Ayo, Mio, kamu sudah mau jadi juara, Mio. Ayo, buruan. Iya, Kak, ini, Kak, sudah mau siap, Kak. Ayo, Mio. Yeay. Wah, Mio, kamu keren sekali, Mio. Siapa dulu, dong? Mio. Wah, Mio, kamu makin lama makin pandai main game, ya, Mio. Wah, lama-lama aku bisa kalah nih lawan kamu. Tapi, gak boleh. Aku harus latihan terus. Aku gak boleh kalah lawan kamu. Nah, ayo kita pergi sekarang, Mio. Kita mau kemana, Kak? Kita mau cari si Atom sama si Atom dulu nih. Ayo, Mio. Iya, Kak. Oh, Mio, kamu masih main ya? Refleks, Kak. Refleks. Refleks. Nah, ayo kita pergi. Kita naik mobil. Di sini ada mobil, Mio. Mobil siapa ya? Mungkin mobil Kak Sakura ya? Wah, dia parkir di depan rumah kita, Kak. Oke, baiklah kalau gitu kita naik yang ini aja gimana? Emangnya ada kuncinya, Kak? Ada, Mio. Ada. Nah, bisa jalan kan, Mio? Wah, iya, Kak. Bisa jalan. Hati-hati, Kak. Yo. Oh, mereka ada di umat katanya. Wah, itu dia. Atom sedang ngapain tuh? Wah, sedang ngapain ya, Kak? Atom, kalian sedang ngapain? Kami main kuda-kudaan. Oh, si Atom yang di bawah, si Atom di atas. Oh, kalian main kuda-kudaan ya? Oh, itu motor siapa? Motornya bagus. Itu motor aku. Hah? Motor kamu ya? Aku mau coba pakai, boleh nggak? Boleh, Yuta. Kakak Uta, Celine, mau ikut? Hah? Celine? Celine di mana? Kok ada suara Celine? Dia di atas. Hah? Di atas? Wah, Celine, ternyata kamu lagi bersantai di atas ya? Ayo, turun, Celine. Iya, Celine lagi cantai. Wah, ternyata dia di atas. Wah, keren sekali motornya, Tom. Wah, warnanya sama dengan kamu, warna pink. Ayo, kita coba naik. Aku kena tabrak. Ya ampun, Atom, kenapa malah ditabrak? Gimana, kamu sakit ya? Iya, Yuta, aku terluka. Wah, si Atom malah terluka. Atom, ayo turun, Atom. Aku encok. Si Atom malah encok. Kak Mami di mana? Wah, Kak Mami nggak ada. Gimana ya, apa kita beli hansaplasnya sendiri ya? Dimana ya? Wah, aku bingung nih. Kita harus segera menutup lukanya si Atom. Nah, ini dia plesternya. Sudah dapat. Sekarang kita pergi gimana? Ya, Yuta. Ayo kita pergi. Nah, kamu duduk di sini dulu ya. Wah, si Celine malah masih di atas. Atom, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau panggil Celine dulu. Iya, Yuta. Kak Uta udah mau pergi? Celine mau ikut? Iya, Celine. Kami sudah mau pergi, Celine. Kamu duduk di belakang ya, Celine. Iya, Kak Uta. Ayo, Ita, Alan. Iya nih, kita mau pergi main di dekat tempatnya si Atom. Iya, Kakak Uta, Celine, au Ain. Iya, Celine, ayo kita main. Cat Butler udah tunggu nih. Wah, Cat Butler ada di sana ya, Kak? Iya, dia sudah ada di sana. Nah, ayo naik. Atom, kamu gak duduk? Pinggangku encok, pinggangku bengkok. Wah, pinggangmu bengkok. Iya, si Atom berat. Wah, jadinya kamu mau seperti itu terus. Iya, Yuta. Kakak, emangnya kita mau main apa, Kak? Kita mau main Nintendo Switch, Mio. Kamu sudah pernah main Nintendo Switch belum? Hah? Nintendo Switch, Kak? Emangnya ada, Kak? Ada, Mio, ada. Kata Cat Butler, bagus tempatnya dan besar sekali. Aku juga mau main. Switch game-nya besar ya, Kak? Iya, Mio. Itu rumah Switch Nintendo. Wah, aku sudah tidak sabar lagi mau lihat. Nintendo Switch pasti keren sekali ya. Kira-kira Nintendo Switch-nya bisa dimainkan nggak ya? Soalnya katanya itu rumah Nintendo. Wah, aku mau cepat ketemu Cat Butler nih. Jalannya lewat ke arah sini. Celine, Uga, Au Ain. Ayo, nanti kita lomba main ya. Siapa yang menang? Wah, Mio pasti menang, Kak. Oh, Mio, kamu sombong sekali. Mentang-mentang sekarang kamu sudah pandai main game ya. Nggak mungkin. Pasti aku yang menang. Wah, belok mana ya? Aku agak bingung nih baca mapnya, Mio. Dekat sama farm ya, Kak? Iya, dekat sama farm. Tapi dia belok sebelah sini. Aku juga mau main. Iya, nanti kita bakal tanding. Celine, Uga, Au Ain. Nah, di sini dia. Wah, ternyata jalannya lewat sebelah sana, Mio. Kita loncat pagar aja deh. Wah, ini dia. Oh, besar sekali. Cat Butler di mana ya? Wah, ini dia tempatnya ya, Kak? Iya, kalau lihat dari bawah sini nggak kelihatan apa-apa. Cat Butler-nya di mana, Kak? Iya nih, aku lagi cari. Cat Butler. Wah, dia di mana ya? Cat Butler. Yuta, masuk ke dalam sini, Yuta. Oh,
masuk ke dalam. Iya, iya, terbang aja. Iya, iya, aku terbang nih. Wah, keren, keren. Banyak tombolnya, Mio. Hah? Ada tombolnya ya, Kak? Iya, aku mau coba lihat lebih tinggi lagi. Wah, mirip sekali, Mio. Mirip sekali. Iya, Celine. Iya, cantik. Wah, keren. Di dalamnya ada rumahnya, Mio. Wah, ayo kita masuk, Kak. Iya, iya. Tapi Cat Bulur di mana? Cat Bulur? Yuta. Aku di dalam sini, Yuta. Ayo masuk. Oh, masuknya lewat atas ya? Iya, iya. Kamu tinggal loncat aja, Yuta. Oh, tinggal loncat? Ini bukannya kaca ya? Bisa tembus, Yuta. Oh, bisa tembus. Wah, itu dia Cat Bulur. Cat Bulur, aku datang. Wah, iya, bisa tembus. Wah, keren sekali. Iya kan, keren sekali. Lihat, aku sedang main nih, sedang main musik. Wah, keren-keren. Iya nih, aku mau keliling-keliling dulu, boleh nggak? Boleh, boleh. Kamu boleh lihat-lihat. Oke, aku akan room tour dulu. Wah, di sini tempat banyak buku, Mio. Tempat belajar. Dan di sebelah situ... Wah, ini dia ruang tamunya. Wah, besar ya, Mio. Wah, keren ya, Kak. Iya. Wah, ada tempat tidurnya nggak, Kak? Coba kita lihat. Wah, iya. Ini dia tempat tidurnya. Kita bisa tidur di sini, Mio. Wah, keren, keren. Oh, Atom. Kamu masih encok, Atom? Iya, Yuta. Aku masih encok. Masih encok. Oh, di sini ruang musiknya. Kita bisa main musik di sini. Dan di situ dapurnya. Wah, lengkap sekali ya di sini. Hah, microwave-nya besar sekali ya, Kak? Oh, iya, Mio. Besar sekali. Dan, oh, banyak sekali microwave-nya. Emangnya mau masak apa, Cat Bulur, di sini? Tapi kulkasnya kosong. Dan di sebelah sini, wah, ini dia WC-nya. Bisa untuk si Atom sama si Atom. Wah, lengkap ya, Kak? Iya, lengkap sekali. Ayo, ayo, kita cari Cat Bulur. Aku pengen main nih Nintendo Switch-nya. Cat Bulur, Cat Bulur. Iya, Yuta. Cat Bulur, Nintendo Switch-nya bisa dimainkan nggak? Bisa, tapi nggak usah deh, Yuta. Oh? Gak usah, kenapa? Kita kan sudah ada di sini, masa gak dimainkan? Jangan deh, pokoknya jangan dihidupkan. Wah, Cat Bulur aneh sekali, kenapa gak boleh dihidupkan? Lihat ini, tombolnya sudah ada, tapi kenapa gak boleh dihidupkan? Emangnya gak ada baterainya ya? Mio, Mio, ayo naik ke atas, Mio. Hah, Baby Celine, ayo sini Baby Celine. Ya, Kakak Uta. Wah, ini dia tombolnya. Gimana kalau tombolnya aku pencet aja? Emangnya ada apa kalau tombolnya dipencet? Kakak, jangan dipencet, Kak. Tapi aku penasaran, Mio. Gimana kalau kita hidupkan aja? Hup! Hup! Oh, Mio, gimana? Ada yang hidup nggak, Mio? Hah? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada ya? Wah, aneh. Cat Bulur, Cat Bulur. Huh? Ini ada tombol, Celine. Mau coba loncat? Coba pencet? Oh, Celine, Celine. Coba dipencet, Celine. Iya, coba. Hup! Kakak Uta, Celine, udah pencet. Wah, sudah dipencet ya? Wah, gak hidup nih. Wah, gimana cara hidupkannya ya? Cat Bulur, gimana cara hidupkannya? Jangan dipencet ya, Yuta. Hup. Wah, keluar, keluar. Lihat itu, ada arenanya. Wah, ternyata harus pencet dua-duanya ya. Wah, Yuta, kan aku sudah bilang jangan dipencet. Kenapa kamu pencet, Yuta? Emangnya ada apa, Cat Bulur? Cat Bulur, ayo naik ke atas sini. Gimana cara mainkannya, Cat Bulur? Gamenya sudah hidup ya. Wah. Oh, emangnya ada apa? Atom, kamu masih sakit, Atom? Iya, Yuta. Aku masih encok. Wah, kasihan sekali ya. Nanti kita pergi ke dokter deh. Yuta, Yuta. Wah, kenapa kamu hidupkan, Yuta? Emangnya ada apa, Cat Bulur? Jadinya kita harus mainkan game ini. Wah, asik sekali kalau gitu. Tapi kita yang jadi pemainnya. Hah? Kita yang jadi pemainnya? Iya, iya. Jadinya kita semua yang di sini harus main nih. Jadinya gimana nih, Cat Bulur? Aku nggak ngerti. Jadinya kita harus melawan orang yang ada di dalam arena. Siapa duluan ya? Wah, ternyata aku duluan nih, ronde 1. Lawanku siapa ya? Lawanku polisi Io. Cat Bulur lawan polisi Io? Iya, iya. Tapi ini hanya main-main kok. Ini bukan nyata, Yuta. Oh, bukan nyata. Iya, ini hanya simulasi. Nah, kalau gitu, aku akan melawan polisi Io dulu. Polisi Io, maafkan aku. Lihat. Wah, keren-keren. Seperti asli. Yuta, dipencet. Yuta, dipencet. Hah? Dipencet? Wah, aku lupa. Aku lupa. Sudah terlanjur. Polisi Io sudah kalah. Wah, aku kalah nih. Lihat si Celine di sana. Semangat sekali pencetnya. Wah, berarti si Celine mainkan karakter yang Cat Bulur ya. Wah, aku kalah nih. Wah, kita kalah ya, Kak. Iya, iya. Aku telat pencet nih.
Polisi Ionya sudah kalah. Jadi gimana Kek Bulur? Polisi Ionya sudah meninggal. Tenang aja. Ini hanya simulasi. Jadinya aslinya dia masih hidup kok. Oh gitu. Wah keren sekali ya. Lihat, dia sudah hilang kan? Oh iya, sudah hilang. Wah, kalau gitu siapa yang kedua ya Kek Bulur? Ayo kita lihat siapa yang berikutnya ya. Mio, Mio. Kamu di mana Mio? Mio di bawah Kak. Aku juga mau keluar nih. Giliranku sudah siap. Ya Kek Bulur, ayo keluar. Wah, siapa lagi nih? Wah, yang kedua ternyata Mio. Wah iya, Mio sudah ada di dalam. Lawannya siapa ya itu? Lawannya pakai baju armor. Wah Mio, Mio, semangat Mio. Yuta, Yuta, kamu ingat pencet tombolnya ya. Iya, iya, kali ini aku ingat pencet tombolnya. Mio, semangat Mio. Aku kali ini mainkan yang Mio punya. Oh, si Selin semangat sekali di sana. Wah, iya tuh, si Selin sudah pencet-pencet tombolnya terus. Mio, yang semangat ya Mio. Wah, aku pakai skin Mio nih. Si Selin pakai yang armor. Kali ini aku harus menang. Selin, Uga, Au, Enang. Wah, si Selin juga. Selin, semangat Selin. Yuta, ingat pencet di sini, Yuta. Iya, iya, baiklah kalau gitu. Aku akan pencet di sini. Pencet tombolnya yang cepat, Yuta. Iya, iya, seperti ini kan. Cepat-cepat seperti ini. Iya, iya, jangan kalah dari Selin. Iya, aku gak mau kalah. Masa aku kalah dari bayi? Wah, Kak Yuta, Mio benar-benar ada di dalam arena, Kak. Iya, Mio, kamu ada di dalam sana. Wah, Mio takut, Kak. Tenang aja, Mio. Itu semua hanya bohongan, Mio. Bukan asli. Oh, bukan asli ya, Kak. Wah, lawannya sepertinya kuat deh, Kak. Tenang, Mio. Aku di sini bantu kamu, Mio. Ayo, Mio, lawan dia, Mio. Tapi Mio takut. Baiklah, kalau gitu. Mio mau coba lawan dia. Semoga Mio menang. Aduh. Wah, Mio kena. Mio, ya semangat Mio. Aku pencet-pencet nih Mio. Wah, si Selin semangat sekali di sana. Mio, buruan Mio. Iya, Kak. Tapi, Kak, kenapa dia nggak melawan ya, Kak? Oh, dia nggak melawan. Ayo lawan lagi. Yeay, Mio kena, Kak. Hah? Dia nggak bergerak lagi, Kak. Oh, Mio, coba lihat. Dia sudah kalah ya, Mio. Hah? Kenapa dia nggak gerak? Coba Mio lihat lagi. Wah, iya, Kak. Dia sudah meninggal, Kak. Wah, gampang sekali. Oh, kamu dapat musuh yang gampang, Mio. Wah, enak sekali dapat musuh yang gampang. Yeay, Mio menang, Mio menang. Yeay, Mio sepertinya bakal lanjut ke babak selanjutnya deh, Kak. Wah, Mio keren sekali nih. Iya, cepat sekali ya. Wah, sepertinya ini lawannya gampang punya nih. Lawan yang level 1. Wah, enak kali dapat lawan yang gampang. Wah, kamu keren sekali, Mio. Ayo keluar, Mio. Iya, Kak. Wah, ini di mana ini? Aku kenapa bisa ada di sini? Tempat apa ya ini? Biasanya aku kan lawan-lawan orang. Wah, ini namanya Sakura. Sakura Farm. Wah, aku tidak pernah datang di sini. Ini tempat apa? Hah? Itu apa? Wah, sepertinya ada arena. Aku suka sama arena. Aku ingin melawan orang-orang yang ada di sana. Hah? Bocil-bocil. Sepertinya mereka sedang melakukan pertandingan yang seru. Wah, kenapa mereka nggak ajak aku ya? Baiklah, kalau gitu aku yang akan turun. Wah, di sana ada bayi besar. Hei kalian, kalian di sini sedang bertanding ya? Kenapa tidak ajak aku? Oh, itu siapa? Sepertinya dia adalah karakter yang ada di dalam game ini. Oh, kenapa dia bisa keluar dari arena? Oh, dia Titan. Iya Kak, Titan dua warna. Baiklah, aku akan menantang kalian. Ayo sini, siapa yang mau lawan aku? Aku sudah masuk ke dalam arena. Siapapun dari kalian, atau semuanya, atau bayi itu juga boleh. Aku akan melawan kalian. Aku pasti menang. Kek Bulur, jadinya sekarang giliran siapa? Ini giliranku, ini giliranku. Huh, Atom, kamu mau lawan Titan itu? Iya Yuta, biar aku yang lawan. Aku yang lawan. Wah, keren sekali si Atom. Karena di dalam game, dia berani lawan. Tapi kalau asli, dia pasti kabur nih. Nah, Atom, ayo masuk ke dalam. Wah, si Atom sudah masuk ke dalam tuh. Wah, gagah sekali dia. Baiklah, aku akan memainkan karakter dia. Wah, iya Kak, ayo semangat Kak. Iya, jangan sampai kita kalah, Mio. Soalnya, Titan itu sepertinya hebat sekali. Wah, ini giliran anak kecil ini ya. Wah, si bocil kacamata. Kalau aku injak sekali aja, dia pasti kalah. Tidak mungkin, aku pasti menang. Aku pasti menang. Iya nih, jangan sepelekan si Atom. Gitu-gitu si Atom ada bajoka loh. Hah, apa? Ada bajoka? Tapi ini kan duniaku. Aku pasti menang. Nah, bocil, ayo serang aku dulu. Kamu duluan, kamu duluan. Hah, aku duluan? Baiklah. Hiat, hiat. Wah,
Aduh, kenapa nggak kena? Wah, dia terlalu pendek nih. Kamu yang meleset. Oh, baiklah kalau gitu aku akan duduk serang kamu. Rasakan ini. Wah, Mio, terlalu dekat Mio. Kamu kenapa ikut serang Mio? Wah, iya kak, soalnya si Atom serang Mio kak. Aduh, sakit sekali Mio. Ayo di sini aja Mio. Wah, Atom, serang itu monsternya Atom. Kakak, injak tombolnya. Oh iya Mio, injak tombolnya. Waduh, pantesan si Atom malah serang kita. Nah, ini dia baru benar. Yeay, ayo serang terus. Yeay, wah si Atom menang. Yeay. Wah, Titan dua warnanya kalah, Kak. Iya, si Atom berhasil mengalahkan Titan dua warna itu. Nah, sekarang sudah round 3 nih. Kali ini siapa lagi ya? Wah, sepertinya Kakak kan belum kan, Kak? Oh iya, aku belum nih. Aku bakal tanding lawan siapa ya? Atom, kamu hebat sekali, Atom. Iya, Yuta. Aku keren. Oh iya, keren. Lihat, sampai terbelah dua. Ini kakinya dan satu lagi badannya. Aku masih mau tembak-tembak. Hah? Kamu masih mau lagi? Wah, lihat, kepalanya mengecil. Wah, iya, Kak, kepalanya mengecil. Oh, Mio, kamu ngapain dari tadi lari-lari, Mio? Mio nggak bisa masuk, Kak. Pakai jetpack, Mio. Nah, habis ini giliran siapa ya? Loh, lawanku si Mio ya? Wah, kita versus ya, Kak? Iya, mungkin karena tadi kamu menang. Baiklah, kalau gitu, kapan lagi bisa lawan Mio? Mio, rasakan ini. Wah, Kakak. Yuk, Mio, ini hanya bohongan kok. Kita coba tanding, kira-kira siapa yang menang ya? Rasakan ini. Oh, nggak kena. Nah, kena. Wah, Kak Yuta, sakit. Ayo, Mio, ayo serang aku. Baiklah, kalau gitu, Mio akan serang Kakak. Wah, dari tadi ada suara apa ya itu, Mio? Sepertinya suara mobil polisi deh, Kak. Nah, rasakan ini. Wah, Kak Yuta, kali ini Mio akan serang Kakak. Rasakan ini. Oh, Mio, sakit sekali. Senjatamu sakit sekali. Ayo, Kak Yuta, serang Mio. Baiklah, kalau gitu. Rasakan ini. Wah, sakit, Kak, sakit. Ayo, Mio, kita bertanding. Yeay. Wah, keren sekali si Mio. Iya, Kak, Mio sekarang sudah pandai main game nih. Aku gak boleh kalah. Oh, masa aku kalah dari adikku sendiri? Wah. Oh, pukulan Mio sakit sekali nih. Kakak, kita main tinju aja, Kak. Jangan pakai senjata. Baiklah, kalau gitu. Aku akan main tinju-tinju aja. Nah, Mio, darahmu udah tinggal sedikit nih. Ayo, serang terus. Wah, darah kakak juga. Oh, kenapa darahku berkurang banyak? Aduh. Wah, Kak Yuta kalah. Mio bisa kalahkan Kak Yuta. Yeay, Mio menang. Mio, hebat sekali kamu. Kamu menang. Iya nih, Mio menang. Hah? Kak Yuta, kalau kalah gini benar-benar meninggoy nggak ya? Enggak. Itu semua hanya bohongan. Oh, Mio, kamu hebat sekali, Mio. Huh, kakak Mio? Enang? Iya nih, Mio udah sering main game sekarang. Jadinya Mio sudah pro nih, Kak. Huh, kakak Uta? Alah, kakak Mio? Enang? Iya nih, aku harus sering-sering latihan nih. Wah, masa aku kalah sama adikku sendiri? Oh iya, Mio. Karena kamu menang, kata Cat Bular, kamu menangkan hadiah uang, Mio. Hah? Mio menang hadiah uang, Kak? Iya, kamu dapat 100.000 yen. Wah, kamu traktir kami nih. Wah, keren. Oh, Cat Bular mana ya? Sepertinya Cat Bular sudah pergi deh, Kak. Yaudah deh, kalau gitu kita tinggalkan saja. Wah, arenanya sudah hilang tuh. Wah, iya, Kak. Arenanya sudah hilang. Baiklah, kalau gitu kapan-kapan kita tanding lagi ya. Kapan-kapan aku nggak boleh kalah nih. Atom, kamu sudah hilang belum encoknya? Sudah, Yuta. Aku sudah sembuh. Oh, ada mobil polisi. Wah, ini dari tadi mobil yang bunyi itu ya, Kak? Iya. Oh, aku tabrak aja deh. Wah, kenapa ditabrak, Kak? Ya, soalnya ribut sekali. Wah, Kakak, kita dikejar, Kak. Kita dikejar. Ayo kabur. Ya, Kak Uta, Abul. Ya nih, ayo kita kabur. Wah, kita jadinya dikejar sama mobil polisi. Wah, Kak Yuta, gara-gara Kak Yuta tabrak tuh, Kak. Iya, soalnya aku kira tadi dia nggak ada orangnya, Mio. Ternyata di dalamnya ada orangnya, ya. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Wah, Kak Yuta, mobil itu kejar kita terus, Kak. Aduh, gimana dong? Kita dikejar terus nih. Ayo, kita kabur. Wah, mau kabur kemana nih? Gimana kalau kita pulang aja? Hah? Kita mau masuk rumah, Kak. Iya, kita pulang aja. Soalnya rumah kita sudah dekat nih. Kalian semua nanti kalau udah sampai langsung loncat turun ya. Nah, kita sudah sampai. Ayo, masuk ke dalam rumah. Kakak, tunggu Mio, Kak. Ayo, semuanya masuk. Oh, aku sudah sampai dalam rumah nih. Iya, aku juga sudah sampai. Aku sudah sampai. Kira-kira dia masih mengejar kita nggak ya? Wah, dia ada di depan tuh. Oh, kita ditungguin di luar.